Pilot remaja Zara Rutherford mendarat di Kortrijk, Belgia pada hari Kamis memecahkan rekor dunia sebagai perempuan termuda yang terbang solo keliling dunia. Remaja asal Belgia Inggris ini berangkat dari Kortrijk pada 18 Agustus lalu, tepat 155 hari yang lalu. Rutherford tercatat di buku Guinness World Records setelah menumbangkan catatan lama yang dipegang penerbang Amerika berusia 30 tahun, Sesta Weiss, sejak tahun 2017. Ia harusnya menyelesaikan perjalanannya pada hari Senin, namun cuaca buruk menyebabkan pendaratannya tertunda. Dengan trek 52.000 km, ia berhenti di 5 benua dan mengunjungi 41 negara. Dalam penerbangannya, Rutherford menyaksikan kebakaran besar di California, menghadapi cuaca dingin ekstrim di Rusia, dan menghindari wilayah udara Korea Utara.